بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu para pencinta Al-Quran dan Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 19 Rabiul Awal 1446 bersamaan dengan 23 September 24 kita dapat meneruskan pengajian kita, bacaan kita dalam sebuah buku yang menarik, nama dia Hakadha Ashu Ma'al Quran. Demikianlah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang yang Allah Ta'ala nak beri hidayah kepada mereka, bagaimana cara-cara mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah para jemaah sekalian, indahnya hidup bersama dengan Quran. Ini sebuah buku yang baru je diterbitkan, hasil daripada kumpulan daripada kuliah tadabbur yang ana baca sebuah buku, nama dia Mafatih Tadabbur Al-Quran. Mafatih Tadabbur Al-Quran, kunci-kunci tadabbur Quran. Apabila manusia hidup dengan Quran, sebagai seorang Muslim, seorang yang beriman dan sentiasa membaca, menghayati dan menjiwai apa yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran Al-Karim, maka pada ketika itu kita akan terasa betapa agungnya kitab Allah Azza wa Jalla yang menjadi mukjizat yang teragung. Sebagaimana dalam buku Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya usahakan, yang saya minta supaya para jemaah semua baca, sekurang-kurangnya dalam bulan Rabiul Awal ni khatam sebuah buku yang kita namakan buku Sirah ini, mampu milik berani baca. Mampu milik berani baca. Kenapa jadi macam tu soal? Kenapa jadi macam tu? Sebab mampu milik lah, harga murah. Berani baca sebab bilangan muka surat dia sedikit. Jadi kita kata berani baca. Kalau bagi yang besar-besar, sah tuan-tuan, nak buka pun tak takut. Jadi dalam kitab ni dia sebut tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengok yang ada kitab muka surat 60. Yang ada kitab ni muka surat 60. Nama dia Tahzib As-Sirah, ringkasan sirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda nyata yang mencapai ribuan dan cukup masyhur. Mana banyak sekali lah. Dan yang disenaraikan dalam buku ni secara ringkas-ringkasnya pun ada 50 lebih. Tuan-tuan boleh baca 55. Namun yang kekal sehingga sekarang, yang masih kekal sehingga lah ni mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah Al-Quran. Mukjizatul Quran, ia merupakan mukjizat yang nyata dan bukti yang menakjubkan. Tidak ada kepalsuan dalamnya sedikit pun. Diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Al-Quran telah melemahkan pakar bahasa Arab pada zaman yang paling fasih. Mana zaman itu? Zaman Bulagha'ul Arab, ahli-ahli balaghah, sastrawan-sastrawan Arab. Sastrawan bukan sekat negara biasa, Arab semuanya sastrawan, bahasa itu hebat-hebat. Tapi mereka lemah, tak boleh nak challenge, nak cabar Quran, tak boleh. Maka Allah Ta'ala cabar mereka. Bawa mari satu surah. Berapa ayat?
Dan ataupun nak, kalau berani betul bawa satu Quran, lagi tak dapat. Satu surah pun tak lepas, apalagi kalau nak ambil satu Quran. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala mencabar mereka untuk mendatangkan satu surah saja yang semisal dengannya, walaupun mereka dibantu oleh semua makhluk. Allahu Akbar. Ya. Jadi ini para jemaah, menunjukkan bahawa Al-Quran ini sangat hebat. Ialah merupakan mu'jizat, al-mu'jizatul khalidah, mu'jizat yang kekal abadi sampai ke hari kiamat. InsyaAllah tak ada siapa boleh lawan Quran. Siapa dia lawan Quran, dia akan tertawan, dia akan terkecundang di hadapan mu'jizatul Quran, mu'jizat al-Quran. Jadi jangan ada orang berani-berani lawan. Nah, kalau berani lawan, dia akan rebah. Depan Quran, dia akan rebah. Biiznillahi azza wa jalla. Maka para jemaah sekalian, alhamdulillah, perbincangan kita, rengkah kita pada hari ini, cerita lain pula, iaitulah cerita tanda surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 108. Surah An-Nisa ayat 108. Tuan-tuan boleh tandalah ayat ni supaya kita boleh cari dan boleh cari dia punya terjemahan, ataupun untuk nak tadabur ayat ni. Jadi kita kena, ini yang dipanggil ilmu nak mengenali Al-Quran. Baik. Allahu Akbar, lillahilhamd. Dalam ayat ini yang kita baca, cuba tengok. Ayat yang kita baca ini, ayat surah An-Nisa 108. Nah, kita pun cari juga ayat supaya ayat Quran tu dibaca dengan apa panggil, dengan tepat, bukan dengan agak-agakkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka menyembunyikan kejahatan mereka. Siapa dia mereka? Yang penting ahli maksiat. Dia sembunyikan kejahatan dia daripada manusia. Maknanya kita bolehlah sembunyi daripada manusia. Tidak ditangkap oleh penguat kuasa agama, tidak ditangkap oleh pencegah maksiat, tidak ditangkap oleh polis. Dalam pada itu mereka tidak menyembunyikan kejahatan mereka dari Allah. Kita nak sembunyi dari Allah tak mungkin. Sebab apa tak mungkin? Sebab Allah Ta'ala tahu. Ya'lamu kha'ifatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Apa ni, kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala tahu semua pengkhianatan hak mata kita ni dan apa yang ada dalam dada. Bukan sekadar hak luar-luar, hak dalam hati pun Tuhan tahu. Kalau manusia lain mengaku dalam hati, kita kata bohong. Allah saja yang tahu dalam hati manusia, dan Tuhan hati itu sendiri yang tahu. Allahu Akbar. Padahal Allah ada bersama-sama mereka dari sudut ilmunya, ihatahnya, apa ni, memerhatikannya ketika mereka merancangkan pada malam hari kata-kata yang tidak diredai oleh Allah, dan ingatlah Allah sentiasa meliputi pengetahuannya akan apa yang mereka lakukan. Jadi ini apa ni, ayat yang kita baca ni para jemaah sekalian, apa kisah dia, apa cerita dia. Ni kita nak cari cerita orang tadabbur ayat ni pada pagi ni. Ada seorang hamba Allah Ta'ala, dia kata, ayatun ghayyarat hayati, sebuah ayat yang telah mengubah perjalanan hidup aku. Kita kata masya Allah, tabarakallah. Jadi orang ni, si pembaca ni lah, kita kata orang ni senang, si pembaca ni dia kata, aku ni
kuntu fi ma'siyatin, Allahul musta'an. Aku lara terjebak dengan perangkap maksiat, perangkap syaitan. Banyak buat maksiat. Duk buat maksiat, duduk orang panggil macam-macam cerita lah. Dan terjebak dengan maksiat ni kan, perangkap-perangkap syaitan tu banyak masuk. Beberapa tahun, hawal tu an atrukal maksiat, lakin ni mastata'at. Allahu Akbar. Aku dah cuba nak tinggalkan maksiat ni, aku dah cuba nak tinggalkan maksiat, tapi tak mampu. Yalah, maksiat ni bukan senang nak tinggal. Berapa ramai orang yang sudah baik-baik, baik dah, pergi masjid kuat, apa ni, bahkan suka menganjur majlis ilmu lagi dia. Tapi saya tengok kotak keramat dalam poket tu ada, payah nak tinggal. Walaupun dia tahu, dia duduk depan ustaz, ustaz pun cakap rokok tu haram. Dia kata ni so ya ustaz. Hak layang mau tinggal belakang dah, tinggal hak ni lagi, hak dari poket ni. Sebab dekat sangat dengan hati, duduk dari poket. Bila letak sini, al-qalbu, hati pun di situ kan. Jadi dia rapat dengan hati. Allahu Akbar. Jadi dia payah nak tinggal, sukar untuk untuk ditinggalkan. Sebab apa? Sebab terlalu dekat dengan hati. Anda kata apa? Hawal tu, aku dah cuba bertahun-tahun an atrukal maksiat, aku cuba nak tinggalkan maksiat, tapi tak mampu. Allahu Akbar. Wajalastu yauman, ini kadang-kadang dia punca ni, sebab tu dalam hadis Nabi sebut annadamu taubah. Annadamu taubah, menyesal itu adalah merupakan taubat. Langkah pertama nak taubat, menyesal. Langkah pertama nak taubat iaitulah menyesal, menyesali dosa-dosa yang lepas. Itu langkah pertama. Kita pun kena mula dengan penyesalan. Mula dengan apa? Mula dengan penyesalan. Jangan duduk sengih, suka tak tahu apa, tak apa nanti tua-tua. Langkah pertama menyesal. Wajalastu yawman abki bisyiddatin. Bila aku baca ayat ni, orang Arab dia baca ayat dia faham. Kita bukan nak kata ke siapa-siapa, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita baca tak faham, kita tak terasa lah. Tak ada kesan dalam jiwa kita. Nak kesan apa, kita tak tahu ke apa. Tak faham apa. Jadi macam mana mau kesan? Ini pentingnya. Kesan daripada jiwa apabila kita memahami apa yang kita baca. Allahu Akbar. Kerana itulah kita duduk jemput sahabat-sahabat, para pencinta ilmu sekalian, supaya marilah kita tadabbur Quran, marilah kita cari kunci Quran. Alhamdulillah, indahnya hidup bersama Quran ini sedikit membantu, biiznillah azza wa jalla, sedikit membantu kita ilmu motivasi untuk mencintai Al-Quran dan menjiwai Al-Quran. Jadi sahabat kita ni, dia kata bila fasami'tul ayat, bila aku dengar ayat ni, yastaghfuna minan nas, mereka boleh sembunyi daripada manusia, wala yastaghfuna min Allah, tapi kamu tak boleh sembunyi dosa kamu dari Allah. Wahwa ma'hum, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Kerana itulah kita jangan berani-berani buat maksiat, jangan berani-berani buat benda mungkar. Allah Ta'ala tengok apa yang kita buat. Kita dah belajar sifat Allah Ta'ala daripada budak lagi, daripada sekolah pasti lagi, prasekolah lagi. Kita telah dihafal, diajar oleh guru-guru kita, supaya apa? Supaya hafal sifat-sifat Allah Ta'ala. Tak kira lah 7 sifat ke 20 ke, yang pentingnya sifat Allah Ta'ala tu telah masuk dalam hati kita, dalam telinga kita seawal mungkin. Jadi kita tahu Allah Ta'ala tengok. Kaunhu basiran, Allah Ta'ala tengok. Kaunhu sami'an, sentiasa Allah Ta'ala mendengar. Kaunhu aliman, Allah Ta'ala sentiasa mengetahui. Jadi macam mana dalam hati, dalam mulut cakap Allah Ta'ala mendengar, Allah melihat, Allah Ta'ala mengetahui, tapi dalam tindakan kita macam Tuhan tak dengar, macam Tuhan tak tahu, macam Tuhan tidak lihat apa yang kita buat. Ini jadi masalah. Jadi bila aku dengar ayat ni, yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna min Allah, aku dah bersembunyi bertahun-tahun daripada manusia, tak ditangkap oleh penguasa, tak dikutuk oleh ibu bapa, bahkan kawan-kawan pun anggap aku ni orang baik, orang warak, orang juruh, orang kata-kata menganggap kita ni sebagai orang juruh.
tiba-tiba kita senyap-senyap pergi buat maksiat, pergi buat benda mungkar, pergi buat buat karut-marut ni. Jadi bila aku dengar ayat ni, aku tadabur ayat ini, fan syarhalha sadri. Allah Taala cerahkan dada aku. Allah Taala lapangkan dada aku. Cerahkan hati aku, mula nak berubah. Allahu Akbar. Ini penting ni. Mula nak apa? Mula nak berubah. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Watamallakanil haya min Rabbi. Masuk dalam hati aku ni perasaan malu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Perbuatan yang aku buat ni, aku tak nak ayuh aku tengok. Aku tak nak mak aku tengok. Aku tak nak kawan-kawan aku tahu. Orang-orang kariah aku tahu. Taman-taman aku tahu. Apa lagi tengok? Kalau mereka dengar pun perangai aku ni, aku tak nak. Jadi macam mana aku dengan Allah Azza wa Jalla? Macam mana aku dengan Allah Azza wa Jalla? Jadi fastahyaitu bermula di situ. Aku mula rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Aku mula rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika itulah mulanya langkah pertama perubahan kita, perubahan kepada jalan yang baik. Kita kata Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah para jemaah sekalian. Sebab dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, Ahmad dan lain-lain, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istahyu min Allah haqqal haya. Hendaklah ada dalam jiwa kamu itu malu pada Allah Taala, haqqal haya, rasa malu sungguh-sungguh, rasa malu sungguh-sungguh. Jadi siapa dia rasa malu? Tuan-tuan dan puan-puan, kita hidup hari ini rasa malu ke tidak kepada Allah? Kau tak rasa apa-apa. Buat maksiat relax ya. Buat maksiat relax ya. Tenang-tenang je kata. Tak ada rasa apa-apa. Bawa isteri, tak tutup aurat. Oh, tak ada apa-apa. Dia kadang-kadang kita hari ini jadi satu fenomena. Nampak? Wanita-wanita hari ini suka tutup muka. Tak tahulah sebelum COVID ke selepas COVID jadi macam ni. Duduk dengan kawan-kawan sama-sama muslimat tutup muka. Kita tutup muka tujuan supaya tak tengok oleh lelaki-lelaki ajnabi. Ni duduk dengan muslimat tutup muka buat apa? Itu malu tak bertempat nama dia. Tapi yang peliknya, muka ni pakai niqab. Tak ke lengan sampai sini. Baju dia turun. Tak ada setongan, tak ada apa. Kita kata, Masya Allah. Tangan boleh lah buka sampai pergelangan. Tapi lengan tak boleh lah. Tapi nak ceritanya, tak seimbang neraca. Di manakah istahyu minallahi haqqal haya? Di manakah perasaan malu kita kepada Allah Taala dengan benar-benar rasa malu? Di mana? Allahu Akbar. Maka Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, "Man istahya minallahi haqqal haya?" Siapa dia betul-betul malu pada Allah Taala, malu sungguh-sungguh, orang kelantan kata, yang pertama, "Falyahfazir ra'sa wa ma wa'a." Falyahfazil ra'sa wa ma wa'a. Maka kita kena jaga kita punya kepala kita ni dan yang dekat-dekat dengan kepala. Jadi kita kena jaga kepala kita dan isi kandungannya dekat kepala ni, ada belakang mata, telinga, mulut ni, jangan duk cakap benda-benda yang Allah Taala tidak suka. Maknanya komponen di sebelah kepala. Telinga jangan dengar benda haram. Mulut jangan keluar perkataan haram. Mata jangan duk tengok benda haram. Sebab kita malu, Allah perhatikan kita. Jangan main-main. Yang kedua, pelajar-pelajar tulis. Jangan tak tulis. Walihfazil batna wa mahawa. Jaga perut dan segala komponen perut. Maksudnya, jangan masuk ke dalam perut kita ni makanan-makanan yang tidak halal. Makanan-makanan yang mengandungi unsur-unsur syubhat, termasuklah unsur-unsur khurafat. Sekarang ni orang dah bongkar tentang makanan jijik, konon-kononnya nak mencari keberkatan. Dimasuknya, apa dia, segala perkara yang pelik-pelik, celuk janggut lah, macam-macam lah dia punya apa ni, cara dia orang buat. Kita kata ini permainan-permainan jenis apa ni. Jadi kita jangan masuk dalam perut kita ni perkara yang haram, yang syubhat dan benda-benda yang tidak baik. Ingat boleh.
Yang ketiga, tanda yang ketiga, wal yadhkuril maut wal bila, Allahu akbar. Mungkin ingat kepada mati dan bagaimana kehancuran kita dalam kubur. Kalau kita mati, sebagaimana cita-cita orang bukan Islam, mati hancur jadi tanah. Sesalah malaikat pun cari tak jumpa. Eh, tak ada dah. Nak pukul. Tak apalah. Kita kata cuma dia mungkin sebelum hancur tu dalam 2-3 bulan malaikat jumpa cari. Selepas daripada itu hancur, tak ada dah. Berkecai semua dah. La ya tuan. Hancur tubuhnya, dimakan ular, dimakan tanah, tapi ruhnya tidak. Ah, ini pasal itulah azab dia duduk atas ruh ke atas tubuh. Ini panjang cerita, kita tak nak masuk dalam tajuk itu pada pagi ni. Pagi ni kita nak cerita tentang istahyu minallahi haqqal haya. Malu kita kepada Allah Ta'ala, malu sungguh, malu sungguh-sungguh, tak mau buat maksiat. Tiga, hendaklah kamu ingat kepada mati wal bila, ingat kepada kematian dan kehancuran. Kita ni akan mati dan kita akan hancur. Siapa dia kata dia kebal? No, tak ada orang kebal atas dunia ni. Semua kita, cuma ada mayat. Mereka bukan tak ada, ada sebahagian daripada jenazah, maaf, mayat ni, Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada dia, karamat kepada dia, tak hancur. Dia bila mayat tak hancur dalam kubur, dia pekis. Kain kafan dia pun tak hancur juga. Kita kata, Masya Allah, Tabarakallah. Barang-barang dia pun ada juga. Nah, sebab itulah para sahabat ni, bila dalam peperangan Uhud kan, ataupun lain, setelah beberapa berlalu beberapa tempoh, masa Uhud tu diorang sakit, kena pukul teruk, mati pun ramai, 70 orang mati, kan? Dalam sejarah kita, dalam kitab tahzib anda cerita. Kemudian mereka minta izin dengan Nabi SAW nak tanam dalam kubur 2 atau 3 sekali. Satu lubang, gali, letak 3 mayat. Nah, macam kita tengok di sahabat-sahabat kita di Palestin lah ni lah. Kan? Tengok di Palestin sekarang, Masya Allah, Tabarakallah. Dia orang mati ramai-ramai, dia tanam. Yalah gitulah, nak gali satu-satu lubang, sebuah lubang penat. Ya. Jadi, ada yang bila dia buka balik, dia kata mayat macam biasa. Yang luka tu luka pun macam masih lagi tak berdarah-berdarah. Ha, cuma gitulah, yang pentingnya mayat tak ada perubahan dah. Itu dia panggil mayat-mayat yang Allah Ta'ala beri karamat kepada dia. Jadi kita sekarang ni, wal yazkuril maut wal bila, kita kena ingat kematian. Ana selalu ulang soalan saya kepada para jemaah. Apa dia soalan kita? Kita kata, tuan-tuan dan puan-puan, apa beza di antara takut mati dengan ingat kematian? Ha, ingat. Hari ini pun saya nak tanya lagi tuan-tuan ni, apa beza di antara takut mati dengan ingat kematian? Apa beza? Takut mati, ingat kematian. Ha, siapa dia boleh bezakan? Oh, kalau ada orang kat depan kita tanyalah, tuan-tuan, apa beza takut mati dengan ingat mati? Ya, sekarang ni ada di alam maya, ha, tulis ya. Apa beza di antara takut mati dengan ingat mati? Eh, samalah ustaz. Ah, dia kata sama je, takut ingatlah. No, tak sama. Orang yang takut ke mati, dia tak mau mati. Tak mau mati. Semua orang mari jual lah ubat apa pun. Ubat buang toksik ke, ubat apa saja. Beli beratus-ratus, ribu pun ada. Kita ni kadang-kadang, sahabat-sahabat yang menyayangi kita ni, dia cari ubat tanah, ubat sini. Jazakumullah kerana usaha-usaha untuk memberi kesihatan. Tak, nak suruh panjang umur lagi ustaz ni, boleh ceramah, boleh berdakwah panjang sikit. Kata dia beli ubat, kadang-kadang terkejut kita. Oi, saya nak bantu ustaz ni. Ah, kita ingat dia nak bagi ubat. Jumpa-jumpa. Ya, buka kau keluar kotak, masya-Allah ini 500. Ini 500. Temenun juga abang Anah ni kena 500 ribu. Kau kata, kau cakap nak anda ingat nak apa ni, nak bantu ustaz, rupanya bukan nak bantu sangat, nak meniaga dengan ustaz. Tak apalah, itu kebaikan. Ada sahabat-sahabat lain pula usaha bawa jumpa doktor, bawa jumpa macam-macam tabib. Kita kata jazahumullahu khairan di atas usaha-usaha yang baik. Tapi yang kita fokus kitanya ingat kematian. Ah, yang fokus besarnya kita ingat kematian. Maknanya bila orang ingat kematian, waliyatadhakkaral maut, bila ingat kematian kita tak berani nak lawan Allah Taala. Semalam ayat 2 malam dalam tafsir pagi kita,
Al-Atabani alladzina yuharibun Allah wa rasulahu. Allah yang orang yang sanggup memerangi Allah Ta'ala, iaitulah orang yang buat penderhakaan, buat maksiat, itu dia panggil orang yang memerangi Allah Azza wa Jalla. Ada satu lagi ayat, Allah Ta'ala akan perang mereka, siapa dia? Oleh orang yang melakukan riba wal'iyazubillah. Itu yang kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah selamatkan kita, jauhkan kita daripada perkara-perkara yang tidak baik, wal'iyazubillah. Baik, apa lagi dalam hadis kita tadi? Berapa dah kita? Empat kan? Jaga kepala dan komponen dia lah. Kemudian jaga perut dan sekitar dia. Yang ketiga, waliat apa ni? Ingat kepada mati. Yang keempat, tanda yang keempat, waman aradal akhirata taraka zinatad dunya. Siapa dia betul-betul nak kepada akhirat, dia meninggalkan perhiasan hidup dunia yang menggoda, yang melara dan melekakan kita dari mengingati Allah Azza wa Jalla. Oish, habis? Habis macam mana kita, macam mana kita sekarang? Kita ni nak ambil dunia sebab bila dapat dunia, kita dapat dana yang banyak untuk bantu sahabat-sahabat kita. Sekarang ni kerja-kerja dakwah, terutama sekali dakwah di tempat-tempat yang di kawasan negara-negara yang pemerintahnya bukan Islam, dia tak tolong dakwah kita. Dia beri bantuan makan minum kepada rakyat dia, tapi untuk kerja dakwah Islam, kerja amal Islami tak dapat. Jadi macam mana pula? Tuan-tuan kena ingat, meninggalkan dunia itu, waman aradal akhirah, meninggalkan perhiasan hidup dunia, maknanya kita ambil dunia ni sebagai alat jisrun, orang panggil jambatan menuju ke akhirat. Yang kita ada ni kita guna untuk kebaikan, untuk menuju pada akhirat. Itu yang betul, itu yang yang dikendaki, supaya kita ambil nak kepada akhirat tinggal perhiasan dunia. Dunia diambil, tapi dunia di tangan, dalam poket, bukan dalam hati. Itu perbezaan di antara orang yang malu pada Allah Ta'ala. Dia ambil dunia ni, letak di tangan, letak di poket je untuk dilaburkan, untuk diinfakkan. Tapi yang letak dalam hati yang menyebabkan kita bakhil, tamak, hasad pada orang, janganlah. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena beza di antara ekonomi orang Islam yang betul-betul ikhlas buat kerja molek-molek dengan ekonomi yang naik melalui penindasan kepada orang, gaji tak bayar, kerah budak-budak buat kerja. Jangan duduk rasa kita nak membela kebenaran. Bela kebenaran buat apa? Kalaulah orang yang mereka naik jangan menzalimi orang lain, kita kata jangan duduk bela. Sebab itulah antara kepincangan apabila kita bercakap tentang human right, tapi kita tidak bercakap tentang hak Muslim right di mana duduk, hak pekerja right di mana duduk, hak kekeluargaan right di mana duduk. Jadi kita jangan cuba-cuba nak menjadi hero di tengah gelanggang yang tidak seimbang ataupun padang yang tak rata. Kita kata ini di antara perkara yang perlu sedar kita. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waman fa'ala zalik. Tanda tuan-tuan, waman fa'ala zalik, siapa dia buat seperti yang aku nasihat tadi, jaga kepala, jaga perut dan jaga ingat kepada mati sentiasa dan meninggalkan godaan dunia, perhiasan dunia. Faman waman fa'ala zalik, siapa dia buat seperti apa yang telah aku sebut tadi, ha, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka dia telah betul-betul malu pada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar malu. Allahumma ja'alna minal haya. Ya Allah, hadis ini rawahu Tirmizi wa Ahmad dengan sanad yang baik, sanad yang hasan. Kita kata alhamdulillah. Para jemaah sekalian, itulah di antara motivasi besar dalam kehidupan kita pada saat yang yang baik ini, kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi balik kepada kisah kita tadi, sahabat kita tadi, dia kata bila aku fikir kenapa aku buat maksiat, kenapa aku buat benda mungkar, benda perkara ini aku tak nak pun ayah aku tahu, tak nak pun mak aku tahu, tapi aku lupa Allah yang mengetahui segala-galanya. Walaupun manusia tak tahu, yastakhfuna minan nas, kita boleh sembunyi daripada manusia sebelum manusia bongkar. Nah, kadang-kadang persembunyian tu makan masa. Ada orang buat jahat kepada orang sampai 20 tahun.
ada orang buat tak baik kepada orang sampai bertahun-tahun. Tapi sebagaimana kata pepatah Melayu, sepandai-pandai tumpai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Sepandai-pandai apa sajalah orang-orang yang licik-licik ni akhirnya rebah juga. Cuma ada satu kaedah yang disebut dalam Islam ni, dia panggil istidraj. Ini kita bimbang. Istidraj ni maknanya Allah tangguhkan hukuman, dibiarkan orang ni makin zalim, makin hebat, makin sombong, makin angkuh. Tapi kita kena ingat, wa iza akhadahu lam yuflithu, bila waktu Allah tak nak ambil tindakan ke atas mereka, mereka tak akan terlepas, mereka tidak akan terlepas. Ini kita bimbang hari ni. Cakap sedap, orang Kelantan kata buah besar, tak apa. Waktu Allah Taala beri peluang supaya dia duk buah besar ni, nah, jadi dia pun tak malu dengan Allah Taala. Bolehlah sembunyi sana sini, tunjuk kehebatan sana sini, tapi apabila Allah Taala nak ambil tindakan, mereka tak akan lepas, tak akan dapat lari. Kita kata nasallallahu al-afwa wal afiyah. Semoga Allah Taala anugerahkan kepada kita sifatul haya, sifat malu kepada Allah Taala. Malu yang benar-benar malu ni apa dia? Malu nak buat maksiat. Malu nak melakukan perkara yang mungkar. Malu nak cuai ataupun abai dari melakukan ketaatan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah malu betul. Adapun malu bertanya. Kenapa? Awak faham tak ustaz cakap tadi? Tak faham. Abi kenapa tak tanya? Malu. Betul ke malu macam tu tuan-tuan? Jawabnya itu sifat malu yang tak betul jalan. Orang Kelantan kata sebab malu bertanya sesat jalan. Malu mengaji apa dia? Sesat perjalanan. Nah, malu tak malu kepada Allah Taala, insya-Allah membawa kita ke syurga. Itu dia panggil malu yang benar. Adapun malu yang tak betul, malu yang tak betul jalan ni, mengaji faham ke tak ustaz yang cakap? Tak faham. Tapi kenapa tak belajar? Malu. Tahu ke hukum? Tak tahu. Kenapa tak bertanya? Malu. Itu dia panggil malu tak bertempat. Yang malu yang dipuji ni al-haya ni, iaitulah malu kepada Allah dengan kita melakukan ketaatan, jangan cuai sama sekali, dan malu nak melakukan maksiat sebab Allah Taala tengok kepada kita. Itu yang betul-betul. Jadi mudah-mudahan Allah Taala sebutkan dalam, curahkan dalam hati kita ni sifatul haya, sifat malu. Dia panggil, dia ada dua kalau orang ngaji masar, al haya ha ya alif ta 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 pula, itu dia panggil hayatun, itu hidup. Haya dengan amzah haya baru jadi malu. Jadi kita kena belajarlah bahasa Arab ni. Barulah tuan-tuan yang pun rasa manisnya bila kita baca Quran, baca hadis, kita rasa seronok. Baiklah. Jadi kata di pentadabur kita ni, tak habis lagi cerita dia. Dia bila aku baca ayat ni, aku pun teringat kepada Allah Azza wa Jalla, aku teringat ke mak ayah aku teringat kepada keluarga aku teringat kepada kawan-kawan aku. Dia kata fa in kuntu qad istahyaitu minal ibad, kalau aku malu kepada hamba Allah Taala, tak mau mereka tahu, tak mau mereka terdedah kepada perjalanan aku punya maksiat yang aku buat ni, fakaifa bi rabbil ibad wa huwal muttali'u ala kulli syai, bagaimana aku, kenapa aku tak malu dengan Allah sedangkan Allah Taala tengok kepada perbuatan kita ni semua. Jadi bermula di situlah fastahyaitu min nadharhi subhanahu wa ta'ala ilayya wa ana asi. Jadi aku bermula lah mari rasa malu kepada Allah Taala sedangkan Allah Taala tengok pada aku sedang aku buat maksiat. Wa qarrartu an atruka ma ana fi, dan aku telah qarar, buat satu keputusan muktamad, aku akan berhenti tinggalkan maksiat. Sebab dia pun teringat juga kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillahi awwadahu Allah. Dengan hadis ni, man taraka syai'an lillah awwadahu Allah, siapa dia tinggal satu perkara yang tidak baik kerana Allah. Bukan kita tinggal perkara yang tak baik kerana tidak berpeluang, itu lain.
kenapa awak sekarang ni lain macam lah. Dulu happy buat maksiat ya, sana sini, healing sana, healing sini. Sekarang ni kenapa tak buat? Oi, sekarang ni ekonomi merosok. Jadi dia bukan tinggal maksiat itu kerana Allah, dia tinggal maksiat kerana ekonomi merosok. Dia kata no, tidak sama sekali. Nah, itu bukan itu cara dia. Yang betulnya kita tinggal kerana Allah, bukan kerana ekonomi merosok, bukan kerana siapa-siapa, barulah betul dia punya perjalanan. Maka sahabat kita ni, waqarrartu an atruk, aku qarar buat keputusan muktamad, aku akan tinggalkan maksiat ini. Sebab wa man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu, siapa dia meninggalkan suatu perkara yang tidak baik kerana Allah. Taraka syai'an lillah, tinggal benda tak baik itu kerana apa? Kerana Allah, bukan tinggal kerana manusia. Kenapa tak buat? Kenapa tak pergi? Oi, kawalan ketat sekarang. Dia punya penguat kuasa tu mata-mata macam kata orang macam ulat bulu, bergelewak. Ah, jadi tak boleh. Dia tak. Yang kita naknya taraka syai'an lillah, tinggalkan Allah. Jadi pada pagi yang ceria ini, para jemaah sekalian yang masih lagi terjebak dengan maksiat-maksiat yang mungkar-mungkar, tak kiralah mungkar tentang apa. Ada orang mungkar diri dia saja. Dia dengan dia ya. Dan dia buat maksiat senyap-senyap. Tengok cerita lucah ke, tengok video ke, tengok apa. Kan sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata wallahi a'lamu aqwaman, aku tahu ada beberapa kaum yang datang di akhirat esok membawa pahala yang banyak. Amsal jibal tuhamah, macam bukit besar di Mekah tu, Jibal Tihamah nama dia. Tuan-tuan tengok dalam Google lah, Tihamah ni besar mana. Tapi pahala dia haba'an mansura, hilang begitu saja. La haula wala quwata illa billah, pahala dia hilang begitu saja. Ha. Oh, bila sahabat dengar ni, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat ni dia akan tanya terus, ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa ni, nyatakan kepada kami, nyatakan kepada kami, sifun lana, ha, sifatkan kepada kami, apa dia, perlakuan yang dia buat sehingga di akhirat esok mereka ni akan kehilangan pahala. Nabi kata, tak ada. Mereka ikhwanukum, mereka ni saudara kamu. Ya'khuzuna minal layli kama ta'khuzun, dengar ni tuan-tuan, ya'khuzuna minal layli kama ta'khuzun, mereka boleh bangun solat malam tahajud sebagaimana kamu juga tahajud. Tahajud perdana pun dia boleh muncul, tak perdana pun dia bangun. Ha, tapi ingat, walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha, ini yang kita takut ni, walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha, apabila mereka duduk senyap-senyap tak ada orang, mereka berani buat maksiat bila tak ada orang. Sebab apa? Sebab mereka tidak ada sifat malu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang hilang sifat malu kepada Allah Ta'ala ni, besar dia punya balanya. Apa dia besar? Hilang pahala dia di akhirat. Kita kata wal'iyazubillah. Allahu Akbar. Ini yang kita takut hari ni. Alat-alat gadget yang ada di tangan, di dalam poket masing-masing ni. Hati-hati. Kadang-kadang kita nak seret, nak cari kuliah ustaz. Tak, nak tengok kuliah ustaz. Tapi jumpa benda lain pula. Ah, terperangkap sama, kita berhenti sekejap sini, tengok dulu. Sekarang ni gila-gila konten dia panggil ni. Ni jenis hok duk main apa ni, TikTok ni. Konten-konten dia pelik-pelik lah. Mak dengan anak pun berlakon, pergi berlakon, pergi kubur pun pergi. Suami dengan isteri pun duk cakap mu aku. Macam-macam ni. Ni mari orang putih apa nama. Orang hitam tapi jadi macam orang putih. Mari. Habis gila budak-budak hak Melayu, hak Islam ni pulaknya. Pakat dia teruk dia. Kita kata hati-hati tuan-tuan. Jadi alat gadget kita ni lah alat
testing. Allah Ta'ala nak test tengok keimanan kita, betul-betul kita malu kepada Allah Ta'ala atau tidak, haqqal haya atau tidak, man istahya minallah haqqal haya ataupun tidak. Kadang-kadang bukan masalah lain, orang suka pergi masjid, suka mengaji, tapi dia ada hubungan intim dengan laki-laki. Tak? Sebab duk main WhatsApp dia, sama-sama tua ke, sama-sama muda ke, tak kira, duk mengorak dengan telefon. Hei, sengih-sengih situ, sengih sini. Ya, ini hati-hati, orang tengok orang baik, ngaji kuat, tapi ada hubungan yang tidak baik. Kita nak kata apa? Kalau nak kahwin, kahwinlah, betul-betul. Oh, saya nak kahwin dah ustaz, tapi anak-anak tak suka pula. Dah anak tak suka, tak ada sebab. Dia cari hak pelik-pelik. Baru ni ada seorang sahabat saya, isteri dia meninggal. Sedihlah, kita tengok dia tu sedih lah. Berair mata sentiasa. Tapi anak dia mari bisik ustaz, nasihat ke anak murid ustaz tu, kenapa? Dah mula terperangkap dengan janda di kedai makan. Tapi macam-macam lah. Yang penting godaan, kena ingat. Godaan melalui perhubungan ni, sekarang ni orang tak tahu. Tak, moga duduk main kot dalam maya ni, tak tahu apa. Tapi ingat molek. Hadis ni sahih. Nabi kata apa? Pahala dia akan jadi haba'an mansura, akan jadi debu yang berterbangan. Wal'iyazubillah. Maka sahabat kita ni, alhamdulillah, wabiminnatin minallahi wa fadlin, maka dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, dengan nikmat anugerah daripada Allah Ta'ala, aku tinggal maksiat. Waha ana an'amu bisa'adati bifadli rabbi munzu sanawat, kata di sahabat pentadabur ni, alhamdulillah lepas aku tinggal maksiat, aku kembali bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, aku rasa jiwa aku tenang, hati aku lapang. Kita kata alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah tadabur kita ataupun perbincangan ringkas kita pada pagi yang ceria ni. Mudah-mudahan ada manfaat. Kisah-kisah tadabur, bagaimana orang tadabur dia ta'asar bil Quran, kesan di tadabur dia dapat menjiwai hidup dengan Quran. Kita kata ini satu anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala anugerahkan kepada kita sifat yang baik dan sifat haya, al-haqqul haya minallahi azza wa jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.